Untuk mematangkan persiapan menghadapi PON remaja di Surabaya, Pengprop PT MSI Jambi melakukan pemusatan latihan daerah atau PLADA di Sekretariat Pengprop PT MSI Jambi di Komplek Olahraga Kota Baru, Kota Jambi. Dua atlet remaja Jambi dari cabang olahraga tenis meja yang akan bertarung masing-masing adalah Muhammad Taqwa Islami, petenis asal Kota Jambi, dan Febrian Nuzul Padilla, petenis asal Kabupaten Tanjung Timur. Seleksi untuk atlet yang mewakili Jambi ke PON remaja, kita langsung melakukan latihan-latihan di sekretariat ini. Target kita apa? Target kita? Nggak ada target-targetan. Yang penting bisa menunjukkan prestasi yang sebaik-baiknya untuk PON remaja ini. Hanya dua orang atlet. Hanya dua orang, atlet putra satu orang dan atlet putri satu orang. Target akhir PT MSI Jambi adalah lolos PON 19 di Jawa Barat. Dari Kota Jambi, Dodi Irawan melaporkan.